Aku tidak suka kopi, tapi aku masih bisa menemanimu minum kopi, atau mungkin membuatkan kopimu setiap hari. Kamu tidak suka menulis? Tidak apa, cukup duduk di sampingku dan beri aku waktu, waktu untuk bercerita banyak tentang tulisanku. Cukup tersenyum jika tidak mengerti. Setidaknya, kamu menghargai, aku sudah senang. Kita tidak harus sama untuk tetap seimbang, kan? Yang penting itu, aku bisa menerima duniamu, pun kamu bisa menerima duniaku. Itulah kenapa aku suka kamu. Karena kamu bisa mengerti duniaku.